Joseph Merrick, dikenal sebagai The Elephant Man, lahir di Leicester, Inggris, pada tahun 1862. Merrick memiliki kelainan yang tidak terdiagnosis, mungkin sindrom Proteus. Hal ini membuat pertumbuhan jaringan yang tidak terkontrol, mengakibatkan perubahan fisik yang ekstrim pada wajah dan tubuhnya. Dia mengalami reaksi negatif masyarakat karena penampilannya dan akhirnya menjadi bagian dari pertunjukan sirkus. Dr. Frederick Treves, seorang ahli bedah, membawa Merrick ke London Hospital, memberinya perlindungan dan perawatan medis. Di rumah sakit, Merrick menemukan kenyamanan, belajar membaca dan menulis. Meskipun kondisi fisiknya, Merrick memiliki kecerdasan luar biasa, kepribadian lembut dan sangat ramah. Meski meninggal pada tahun 1890 karena kemungkinan komplikasi dari kelainannya, kisah hidupnya menginspirasi orang dan membantu memperluas pemahaman akan perlakuan terhadap individu yang berbeda secara fisik.